Okey, assalamualaikum dan selamat pagi. So hari ini kita akan tengok macam mana kita nak develop sebuah game, okey, menggunakan Unity Game Engine. Okey, so kita tengok di sini. First kali apa yang anda kena buat, saya akan ajar hari ini adalah kita macam mana nak tahu apa itu Unity. Okey, so Unity, so saya buka satu Google Form sini. Okey, saya switch to the mode dual screen. Okay, so kita search di sini orang kata apa? Unity ya. Okay, so Unity Real Time Development Platform. Okay, so tekan dia ni. So kita tengok info menarik kat sini ya. Okay, oops. So Unity is a cross-platform game engine bla 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 yang pada tahun diriliskan pada tahun 2005 oleh Apple Inc. Worldwide Developer Conference. Okay, time tu dia macOS inclusive. Sekarang dah pergi ke arah semua boleh main lah kat sini kan, boleh gunakan dia. Okay, so game-game yang ada kan, contoh so boleh tengok kat sini lah. Latest development pun ada, ni pun peringkat beta. Kalau B ni beta. Okay, so kita nak release yang paling awal, yang paling current 2019.3.6. Okay, ni stable lah, ni tak stable lagi. So kita tekan sini. So gunaan ada banyak, untuk games, untuk automotif, film animation dan cinematic, dan banyaklah benda macam benda berkaitan nak buat simulation dan game lah. Okay, so apa yang kena buat first tadi adalah get started. Okay, get started. Okay, tengok ni, tengok benda kita tengok. Pasal ada plus dan pro, dia sabar, ada individual kat sini kan. So kalau anda pro, lebih kepada team lah. Adalah dia punya, banyak boleh baca lah kat sini, macam orang kata package lah. So kita pergi individual, ada dua juga, student dan juga personal. Okay, so boleh ambil lah student ke personal ke, sampai kita ambil personal. Okay, so one kita tekan free version ni. Okay, kita tekan sama ada first time user. So kalau tak pernah dengar ataupun tak pernah download lagi Unity ni, tekan ni. So tekan ni, dia akan download Unity ni lah. Okay, Unity ni, Unity Hub setup ni download. So saya dah download. Bila dah download, install semua, silakan. Okay, so dah install semua, kamu akan you guys akan dapat hub yang macam ni. Okay, so ini hub ni. So ni ada banyak projek. Kalau tengok projek ni, version yang lama-lama. Okay, so ada yang macam baru. So apa-apa dia punya ni lagi, dia punya orang kata apa, content lagi. Okay, so kita contohnya kita ada projects, learn. Okay, ini paling menarik, ini sangat menarik. Apa sebabnya? Sebab anda tak perlu buat game tu daripada scratch pun. Dah lah, anda tak perlu code kan dia kan, gunakan macam dulu kan, kita kena buat source code, kena ada 3D object. Contohnya kita pakai C++ dan juga some graphic punya image kan, untuk bagikan dia gerak. So tak perlu, benda ni dah ada semua, object semua ada yang dia bagi free, ada yang dia bagi full game lagi. Projects ada tutorial, kita learn project. Contohnya kita nak tengok sini, kita nak buat satu game FPS tembak-tembak ni, nanti kita ubah je lah asset dia, ubah environment, mekanism dia sama je, tembak untuk orang-orang mati keluar nyama kan, kita ubah sikit-sikit je, yang penting kita sampai objektif tu. Contohnya kita nak download sini, ada banyak ni, banyak orang yang masuk, banyak lah. Ok, so kita browse more resources pun ada. Ok, nanti dekat Unity tu sendiri ada dia punya store dia. Ok, kita tengok sini, di sini kita download project beginner. So kita download pada view tutorial, kita download pun dulu, kita download dulu eh. So dia download, so mungkin ambil makan masa lah. Ok, so downloading kat sini view project kat situ kan. Ok, so at the same time ni kita bangkar dulu, dia tengah download tu, nampak tak apa, community ni macam forum lah. So boleh tekan, dia macam pautan link sajalah, baca pergi sana, tengok answer ke form. So Unity ni memang dah lama daripada Unreal lagi. Okay, so kalau kamu tak tahu something tu, boleh search kat sana, tanya kat sana, search kat Google pun boleh. How to make a half bar, how to make a ammo, okay, so on, banyak lagi cara. Okay, so ini saya nak buat dalam bahasa Malaysia supaya ramai faham lah. Okay, tak kawalah siapa yang tengok, tapi at least dapat manfaat. Ini di sini kita ada beberapa version, sebab kadang-kadang kita gunakan version lama. Okay, sebab kadang-kadang contoh kita nak buat game, time frame game kita dalam masa setahun akan siap. So kena kadang-kadang jangan kita
tukar-tukar version lah, guna stick version yang sama. Contohnya kita pergi guna version 2019.2.9 ni F1 ni guna. Jangan memandai pindah ke version lain, takutnya nanti ada beberapa yang dah tak support. So better all you guys punya team development gunakan benda-benda ni. So ni bawah-bawah ni apa yang saya install. Ada banyak Android apa semua, kalau space besar install lah semua kan. Nak buat untuk tadi macam kata ada WebGL lah apalah, sebab download tu dia akan tanya lah nak install apa yang kita nak ada ke dalam tu. Okay, so sini kita add version. Okay, so masa dia tengah download, so dia dah ada lah version lain tak keluar lah. Okay, siapa yang gunakan beta punya version pun boleh. Okay, so that's it. So ni tengah download. Okay, sebelum tu kita tengok di sini di mana kita download tadi FPS micro game eh. So pelbagai modes kita boleh buat sini. Build up your customized boss, converting micro game add on assets. So banyak unlock new sniper rifle weapon, kita dah upload unlock a few new weapon dan sebagainya. So banyak lah, tapi semua dalam bahasa Inggeris. Saya akan cuba come up with the orang kata apa, bahasa Malaysia, supaya dapat difahami. Mungkin saya convert untuk memudahkan lah. Okay. Okay, so kita balik pada tadi. Kita dah download few things berkaitan dengan Unity ni. Di sini kita tengok ada FPS micro game, cutting micro game, platformer micro game. So ini macam template yang dah kita di providekan oleh Unity untuk kita gunakan. Jadi so kita tekan sini, kita open project. Okay, sementara kita tunggu Unity buka, kita tengok dia kan setting few things lah. So yang bagusnya kita gunakan template ni, dia dah sediakan semuanya. Kita hanya perlu ubah suai dan juga tambah ikut keperluan kita lah. Okay. Okay. So dia prepare package. Okay, satu lagi perkara tentang Unity ni, so kita kena pastikan untuk menggunakan game engine ni, dia punya keperluannya ataupun kadang-kadang orang kata kekangannya adalah lebih kepada dia punya requirement system. Ok, so kalau kita tengok kita punya memory ya, memory consumption lah. Ok, contohnya dari segi untuk so menggunakan hampir 600 MB sebegitulah. Ok, untuk dia punya memory untuk game, untuk kita jalankan game engine ni. Okay, so ini yang antara anda akan tengok bila kita start menggunakan FPS micro game. So kita get started. So sama ada kita nak pergi ke tutorial. Okay, so bila kita pergi ke tutorial ni, okay, dia sebenarnya dia akan bawa kita ke ni lah. Ya, tengok sebelah kanan ni. Okay, start here, play test. Okay, dia akan bawa ke. So sama macam benda ni, dia tengok kita dalam mode di mana mode tutorial. So kita tekan start. Okay, tekan start. So enter play mode, jadi kita main dulu. So ni real time lah, maksudnya kita masih on dengan Unity kita, tapi dia macam try navigate bawa kita macam mana nak gunakan Unity ni. So kita tekan ni, play ni. Okay, tunggu kejap. So kita boleh main game, nampak? So semua dah ada, lompat. Okay, environment dia dah ada, kita cuma texture dia tak pakai lagi lah. So ni bossnya. Okay, so bila untuk exit play mode, you can use control P or command P kalau for Mac. So kita tekan play button again. So kalau main game boleh main balik lah kan. Kalau tidak, kita tekan tekan escape ni, play button. Okay, so kita dah exit balik. So di sini dia minta, di sini terus kita select game object in hierarchy. So tengok tutorial di bawah. So kita akan guna tutorial ni, senang je, mudahkan. Anda boleh go through until the end of the tutorial. So apa yang disebut ni, sebenarnya kita select benda ni, so hierarchy ni. Okay,
select player in game object. So kita select player, okey. Buat bawa semua navigate kita. Ini semua real time. Memang kita tengah buka. So dia suruh kita edit the gravity down force property. So kita klik kat sini. Nampak ni setting banyak boleh kita ubah ni dari segi dia gravity, movement on the ground and so on. Wow. Tak cinta ada coding je. Ada codingnya, ada scriptnya, nampak di sini. Di script bagian sini. Tak, kita tak bawa lagi. Kita go one by one. Kita belajar kan. So kita belajar. So take time. So benda ni nak pengenalan je kepada Unity. Sebab jangan kita, so kita tengok sini nak tukar kepada apa. So the gravity affects how high your player can jump. So kita tengok ubah sesuai. So kita tengok sini, cuba kita ubahkan dia kepada mungkin nak ubah mungkin 50. Okay. So okay, dan ubah sesuai. So tekan next, enter play mode button again. Okay. So nampak kita nak jump terlalu susah kan. So kita boleh tukar lagi lah kalau kita tak tukar nanti. So tapi kita tak boleh tekan sebab tadi not activate yet. So kita done. So di sini ada lagi tutorial add a room. Kalau tidak kita done, cukup. Dah main cukup. Dah tandakan situ. Kemudian kita bawa add a room. Bagus ni. Ikut saja add a room. Okay, save dulu. Okay. So in this tutorial you will learn more about Unity Editor which is super helpful. Okay, add. So start. Okay, ini kita punya scene, ini hierarchy kita. Okay, kita klik next. Okay, next one adalah select the hand tool. Okay, kita select hand tool, pan around. Okay, kalau kita tekan alternate ni, tak tekan alternate macam ni. Alright, left click sambil hold. Okay, macam ni. Kalau kita tekan alternate ke keyboard anda, tekan alternate, dia tukar jadi nampak mata. So dia macam sama stick at one place. Okay, gagal lah. Okay, dia ada button lagi, kiru semua dan sebagainya kan. So kita pakai hand button. Okay, dah pin around dah. Tengok, oh bilik kita ada ni tu boss dia. Mudah je kan ni macam ni kan. Ni kita punya apa? Oh, apa benda ni? Tak apa, jangan dulu, tunggu, jangan fikir lagi benda itu. Okay, so kita tengok ni dulu. So kita next orbit the screen. Okay, so that's why dia tinggalkan alternate. Okay, kita dah buat dah tadi. Okay, dah orbit lengkap. Move on to the next. Zoom in and out in the screen. Okay, mouse wheel. Okay, saya tak tahu kalau anda tak ada mouse yang ada wheel tu, saya tak tahu macam mana nak buat, tapi mungkin ada workaround dia. Okay. Tengok, kalau anda tengok bawah ni ada room outer, room medium, room small, semua kita boleh just drag and drop je. Kita dah savekan dia sebagai prefab. So prefab ni macam anda dah buat dia punya template bilik tu, anda ambil drag, okay, dan gunakan. Ataupun jika nak buat sesuai, boleh buat sesuai pada bila kita dah drag. Mana kita dah ada default dia. Okay, tak apa, dulu kemudian. Next, level prefab. Okay, level prefab. So kita klik next. So kita tengok next ni. Okay, so a prefab is a game object. Mana satu benda yang kita dah buat dah. Kita dah, orang kata apa, kita buat siap-siap. Kita buat, mungkin kita ambil satu square kan, pakai garis atas ni lah. Ada atas ni sebenarnya 3D object. Kita buat pakai cube dan sebagainya. Kita buat siap-siap, buat bentuk bilik, ada texture semua dan sebagainya. Kita ada savekan dia sebagai satu template. Kita drag and drop dia. Now, kemudian kita, once kita dah drag and drop tu, kita boleh ubah sesuai kemudian. Boleh kita drag 10 bilik yang sama je tu. Kemudian kita boleh adjust kemudian, besarkan kecil ke. Senangkan satu, asal dan satu bilik yang sama je. Okay, senang. So kita move next. So drag the prefab from to scene. So kita dah buat ni, contoh dah orang nak buat kan. Okay, so kita drag. Okay, kita dah drag sini. Select move button. Oh, kita boleh movekan dia. Move kita pakai arrow yang terkeluar ni. So kita boleh sini sama ada ke kanan, depan, belakang, atas, bawah. So kita kena pan around. Okay, ni kali ni kena anda kena ada pakai macam action sikit. Saya tekan button Q untuk tukar dunia ni. So okay, kemudian this one, so kena pastikan dulu nak letak mana ni. Okay, saya nak letak sini lah. Saya nak letakkan dia di okay. Thank you.
Okay, ini pastikan anda, orang kata apa, mahirkan dulu. So anda kena guna antara button Q, ni Q tangan, W untuk anda ubah sesuai arah dia semua dan sebagainya, E untuk dia orbitkan dia. So sekejap lah, saya orbitkan dia. Nampak, bila kita halakan mouse tu dekat-dekat, nampak, dia kena highlightkan benda tu. So kita nak highlight ke sini, saya nak pusingkan dia kejap. Okay, okay, sini. Kemudian saya nak ke pakai W balik, ke depan ke sikit. Saya nak tengok betul ke tak. Okay, okay, dan nampak macam saya ingat ni kan. So kita ubah suai sikit W. Sebenarnya boleh ubah di sini dan semua, tapi disebabkan kita tak boleh nak edit ni, kita kena based on dia punya tutorial. Jadi kita kena pastikan dia ikut apa yang dia untuk lelaki lah. Okay, sekejap, saya tolak depan sikit. Okay, so dah ada. Okay, so kita tekan next. Okay, so update level navigation mesh. Okay, select nav mesh surface. So dekat hierarchy ni ada, just tekan satu sini. Okay, so the blue area in the scene is where the enemy can move. By clicking the back button, inspector can update it to include in unit room. So somehow benda ni kita setkan kat mana orang kata apa, kita punya NPC selain kita akan bergerak. Kita of course boleh bergerak ke mana juga, tapi macam mana kita bergerak, kita boleh setkan dia. So kita tengok dia. So kita tekan back kat sini, tekan back saja. Just ikut je dulu. Okay, so next. So done. So tengok dia dah update lah situ. Sekarang dia depan sikit lah kot. Okay, so agak menarik kan sini. So cuba kita play around tengok. So dah ada map baru. Susah sangat eh. Okay, maksudnya tunggu sekejap, kita ubahkan dia punya gravity player. Kata kita buat 10 ataupun 1 je. Apa, tayar tekan save tak apa, just tekan play balik. Sahau dia, kita ubah sikit. Okay, kita cuba bagi. Wah, mak, kita terlalu. Okay, nampak situ macam tak berapa bagus kan kita punya map. So kita tukar balik. Okay, okay, so kita basuh sikit lagi. Okay, so gravity dia mesti kita tukar. So kena somehow kena tadi by default 10, 20 lah, 20 kan. Okay, so kita tukar balik. So ini contoh yang kena musuh, kalah ke musuh. Katakan ada satu pintu sini yang tak boleh datang, anda kena minta kena ada kunci kan. So kunci tu mungkin ni datang untuk nak tambah lagi bilik. So kita ke sini. So mungkin dapatkan kunci dia. Dapatkan kunci, mungkin tekan ada something ataupun ada faktor activator, ambil kuncinya. Tapi sahabat kali ni tak logik kan, nampak. Macam tu kenapa macam dia terlalu rendah kan. Nampak terlalu rendah kita kan. Okay, itu tak apa, itu sebenarnya kena pastikan dari segi orang kata apa, bila kita develop sesuatu karakter tu dan juga ketinggian kita punya karakter tu, kena pastikan make sense lah. Okay, itu dia sebenarnya. Okay, move on. So ada lagi contohnya edit colors kat sini kan, add enemy board, build and share, make your own enemy. So banyak stuff, a lot of stuff. Okay, kena add enemy board. Okay, kita save. Okay, so anyway, kita start ada 5 step je. Drag the prefab je. Okay, banyak. So reposition, kat mana nak position dengan dia? Mungkin positionkan dia dekat kawasan ni. Q. Okay,
Okay, nak tambah kemudian tambah lagi kan. So next, dah siap. Macam mana anime ni dibuat? Okay, kita boleh tengok. Okay, sudah ada nyawa kita kan. Nampak? So bagaimana kalau kita tekan escape lah. Kalau nak anda aktifkan escape ni, anda tekan, anda tekan atas button atas ni kan. Ada satu button play ni, tekan escape, tekan ni, tamatkan. So anda nak dapat, nak anda, anda punya prefab. So kita pergi prefab kita. So mana prefab? Okay, so prefab enemies. So enemy turret. So kita tak banyak-banyak lah. Macam mana nak lawan ni kan. Ok, so banyak lah. Ok, so kalau anda nak edit enemy ni, double click. So di sini nampak, ada dia punya animation dia, ada dia punya weapon, dia punya health bar semua dan sebagainya, health bar pivot dia. Then of course dia ada dia punya script dia. So kat mana script dia? Kalau kita tengok komponen ni, ni tak ada script komponen ni. Ok, ada yang ada script. Kat mana tengok script tu? Sebenarnya ada di bahagian satu-satu script eh. Detection module, okay. Baru this one, skip ke this one. Detection module, so dia detect kita punya ni. Dan detection range pun kita boleh tukar, okay. Kita boleh tukar so banyak benda. So itu tak apa, kita kemudian. So walaupun a lot of script banyak kat sini kan, tak apa, jangan kita jangan fikir lagi. Semua ni bahkan kita hanya kegunaan semula je, walaupun kita tukar karakter tu. Okay, so anda boleh belajar menggunakan tutorial ni, dan juga kita boleh cuba basuhkan satu masa ni. Nanti kan cubakan buat share macam yang saya nak buat satu, macam orang kata apa, kita akan basuhkan satu benda ni, game ni, jadikan kepada game, salah satu game yang dia boleh tembak dan juga ada pintu kita boleh buka. Tadi tak ada pintu kan. Okay, kita pergi sini balik, kita ada pintu kita boleh buka, kemudian nak kena bukan kunci. So kita tambah sikit lah. Dan juga dia ada review checkpoint. Sekarang kena datang ke point A, dapatkan kunci, kemudian boleh buka pintu dan lawan boss. Okay, so kita akan add a few things lah dalam tu. So anda selamat membuat game anda sendiri. Terima kasih.